Dapur Apai Sarah sudah membara, sudah berapi, sudah marak apinya. Tunggu saja bahan saja yang masuk ya guys. Selamat lemai, selamat lemai, salam sejahtera semua. Dan selamat berbuka puasa kepada yang berbuka puasa guys. Sahabat-sahabat saya. Okey guys, hari ini nak tunjukkan satu, ada satu dalam besen tu guys. Dalam besen tu dah saya basuh saya semua tadi. Tapi saya nak tunjukkan dulu. Ini saya buat sambal tu guys. Bukan sambal, ini perencah ni. Ini yang berkunyit, kunyit bawang, campur ajinomoto dan garam guys. Dan satu lagi ni bawang putih dilenyek-lenyek, ditumbuk-tumbuk, campur kicap dan garam dan ajinomoto sikit guys. Ada dua jenis, dua jenis sambal guys. Perencah bukan perasa dia. Okey. Dan of course bahan utama kita guys. Ini guys bukan lokan sebarang lokan, lokan berasal dari dari mana? Dari bau guys, dari batu kitang guys. Tengok guys. Saya pun tak pernah tengok lokan sebesar ini guys. Belakabat tengok lokan ni busau-busau dia. Nah, kau tengok ni, kau tengok ni. Saya dah rendam ni beberapa hari. Ni eksperimen saya nak cuba. Kalau lain kali dia sedap, tidak berbau, saya akan membeli lagi. Tengok guys, besar-besar guys. Sama dengan tapak tangan saya guys. Api sedang menyala, menunggu saja masanya untuk saya simpan guys. Nah, ini dia guys. Nah, tengok. Tengok guys. Pernahkah anda tengok lokan sebegini besar guys? Nah, ini lokan guys. Okey. Tengok dulu. Apa tunggu lagi guys. Kita simpan satu persatu guys. Simpan satu persatu guys. Saya tengok macam mana dia nanti guys. Let us see how proses dia guys. Simpan satu persatu dulu. Kita simpan satu persatu guys. Belakaban. Kalau kita mendalukan masa itu belakaban. Dia dari kalak. Itu apa cara ngalak ya. Ngalak ya. Susun bagus-bagus guys. Susun mana-mana. Kita nak tengok menjadi ke tidak menjadi. Follow. Follow apa cara guys. Kita tengok. Cuba alih-alih dulu. Kita terbalik-terbalikkan. Kita tunggu sampai dia terbuka. Kita tunggu sampai dia terbuka. Saya ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biji semuanya. Guys. Yang satu ini sudah terbuka guys. Yang satu ini sudah terbuka di tengah ngaluas. Besar isi ya. Alamak. Sudah terbuka. Kita ada satu lagi dalam proses terbuka. Masih yang terbuka itu kita atur dulu. Bagi sudut sikit. Guys. Belum terbuka betul-betul guys. Kuahnya namai. Nampak gelap guys. Saya kuah. Ini kunyit tadi, kunyit dengan bawang putih dengan perasa aku saja di motor dengan garam tadi guys.
Kita akan coba testing ini perasa nih guys. Ini perasa nih guys, ada dua nih. Nah, ini yang perasa kicap. Nah, kicap campur dengan bawang putih guys. Kita buat eksperimen. Buat eksperimen sikit. Cantik guys. Steady. First time cuba lokan besar buat macam ni. Dulu yang kecil-kecil pernah lah, tapi yang ini yang extra large. Kita tunggu macam mana result nanti. Dah terbuka habis, kita akan share. Kalau dah terbuka habis nanti, kita akan share bagaimana cantik atau tidak cantik pemandangannya. Okay. Stay tune. Okay guys, nah ini hasil tadi guys, hasil lokan yang dipanggang guys, dipanggang cara beginilah. Okay, saya akan simpan ini guys. Nah, jangan buang kuah deh guys. Confirm masak guys, confirm sudah masak. Nah, confirm punya garanti masak. Kita belum test dia lagi. Okay guys, boleh kena ikat ni tak banyak guys, kita akan potong dia. Kalau besar sangat guys, kita potong dia. Biar sama-sama rasa guys, biar kita sama-sama merasa. Ala-ala Korean, potonglah. Potong dia guys. Rasa kuah. Okay, menjadi masakan lokal saya dipanggang, dibakar, bukan panggang, ini kerang bakar, kerang panggang dan bakar. Okay, itu saja guys sharing saya dengan resepi yang agak unik ini bagi saya, dan masak ini apa nama si lokal yang besar, paling besar sebenarnya saya tengoklah. Okay, itu saja guys, like, comment, share, subscribe apa salah channel guys supaya terus bersemangat. Bye bye for now.